ngendikan ulama-ulama muamalah iku angel. Mulane dawuhe bapak pula balik ngendikan usahake nek ben selamat ning dunya iku lomo. Srepot wong ora lomo iku repot. Kayak saya ini kan kiai, sering ada orang salam templek hormat. Makane kula nggih sering salam templek teng tiyang karena ya saya takut. Kula biasa tuku kitab nganti kuwatah tak kayak ana tiyang-tiyang teng desa terbelem mulai di kitab pesolatan sampai akidatul awam sampai kitab ageng ya delok-delok sing tak kei, tapi jelas kuwatah sangat kula ngamal. Ini bukan urusan riya, ini tradisinya ulama, karena kalau kamu hanya mendapat itu resiko, kamu juga harus memberi. Dan gak apa-apa kita memperlihatkan sedekah, karena mengindikannya pangeran induktus sedekah fani imai. Kalau sedekah kamu perlihatkan itu bagus, karena nanti kalau ulama itu gak melihatkan lomo mau demi menutupi sedekah wedi riya terus dia ini ikhfa nyimpen sedekah, akhirnya sak kampung medit kabeh. Alasannya kiai ini yom medit lah mereka sedekah mau ketok jadi wedi riya, akhirnya kampungnya darani dia ini kiai medit, sak kampung medit kabeh anut kiai ini malah rokok kabeh. Makanya kadang kita harus paksakan ibda intu butuh sedekah fani imahi. Sedekah kadang-kadang harus kamu perlihatkan dan itu bagus sekali kata Allah. Fani imahi itu wae terjemahan itu bagus sekali. Meskipun ya tentu ada pilihan wa intu khuha wa tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi tentu ya ada saat kita harus ya harus. Ikhlas juga sama. Tunjukkan nak kowe ngaji kok ikhlas. Disalami templek ngajine yang ngono ora yo ngono ya sama. Dihormati yang ngono ndak ya sama. Saya ngaji begini itu konsisten. Sekue roh aku yang ngaji ini kira roh aku ya sama. Tunjukkan kalau kita ikhlas. Meskipun ikhlas itu rahasia, tapi tunjukkan, dilatih. Karena semua amal baik itu sebaiknya diperlihatkan supaya bisa ditiru. Mengenai kritiknya Imam Ghazali, sama lihat nanti di Ihya itu. Imam Ghazali itu cerita banyak ulama zuhud yang mendewa-dewakan amal isror, amal rahasia, karena terbebas dari riya, terbebas dari penyakit riya. Oleh ngritik Imam Ghazali ngene. Lah gunane apa Allah ngutus nabi? Semua nabi diutus ini untuk memperlihatkan ngamal apik dan supaya ditiru. Umpama amal sing ditutupi luwih apik tinimbang amal sing dipertontonkan, tentu nabi kon nutupi amale apik kabeh. Ora sida ana nabi ora ana contone. Paham? Ya tutup to. Tak baleni meneh ya. Umpama ikhfa, menyamarkan amal segala-galanya terus nabi diutus kono bocah aku takok. Kan nyontoni kan nyontoni ben didelok umate ditiru nabi salat duhur duwele terus piye oleh salat duhur ben niru nabi lah nggih digoleki didelok duwele mergo wedi riya terus oleh salat duhur nganggo anut sapa. Mulane banyak amal apik harus kita tontonkan. Mulane nabi nak ngendikan ya sallu kama ra'aitumuni sholli, cungke nak salat delok aku ya sudah delok gak apa-apa. Misalnya kaya aku ngomongin hen kenapa ngalim niru aku, wis maca tafsir Jalalain kaya aku pas maca ngono. Nah wae rofa, ya rofa, wae nasab, nasab. Aja sampe wae nasab mbok jerno misalnya seperti itu. Ya harus ngomong. Makanya Imam Ghazali mengkritik fa ayyurud batin ajallu min rutbatil anbiya. Tawahum yu'linuna bil khairat wa hum yu'linuna bil hasanat. Enggak ada derajat yang lebih tinggi ketimbang derajatnya para nabi dan mereka saat melakukan kebaikan ya dipertontonkan, diperlihatkan, karena tadi kebaikan harus berkesinambungan dan itu harus ada yang nyontoni. Ulaikal ladzina hadahum wa fa bihudahum tadi. Nah, soal nanti di hati atau amal tertentu oke kita ikhfa. Misalnya tahajud. Menurut saya kalau mungkin ya jangan jamaah karena tahajud min awalil amri termasuk sholat yang enggak disunatkan apa? Jamaah. Itu pun masih ada ulama mengatakan kalau ada orang awam yang ingin latihan tahajud enggak apa-apa jamaah karena nyontoni. Pokoknya semua sholat yang enggak disunatkan jamaah itu bisa sunat kalau nggo nyontoni. Itu masyhur itu di kalangan ahli fikih. Ya piye? Ya memang harus seperti itu. Makanya semua ulama itu punya tradisi nak ngamal apik itu dipertontonkan. Karena tadi coba sekarang misalnya kamu tahu caranya sholat karena nabi sholatnya ndelik apa dipertontonkan. Orang tahu kalau zakat fitrah itu 1 sok atau 2 kilo setengah karena nabi kalau 3 zakat dipertontonkan. Iki lho cung sedekah aku delok nak fitrah mau samini. Ayo contoh apa nih haji malah nabi ngendikan khudhu anni manasikakum kan jadi nabi nak kalau haji sebuti kowe melok haji. Pas nabi haji itu yang ikut itu 114 ribu. Ayo catat ya, pinten yang ikut nabi haji waktu itu 114
14.000. Karena semua diumumkan Nabi, ayo ikut saya haji. Kemudian melihat apa saja yang saya lakukan ketika haji. Hudu anni manasikakum. Kemudian Anda meniru cara saya haji. Itu dipertontonkan apa ndelik? Dipertontonkan. Kemudian sekarang orang dewa-dewakan amal ikhfa, alasannya ben gak riya, ben gak ujub. Kenaan wong medit. Kok ora tau sedekah, ora tau nyumbang masjid. Ya sedekah ta ora ana wong roh. Kok ora tau mulang ta apa? Ya mulang ora ana wong roh. Mulang jin. Mulang ora ana wong roh. Aku ya sering sedekah ora ana wong roh, ya mek demenane ora ana wong roh sembrono. Paham nggih? Jadi orang itu enggak usah berlebihan, makanya oke. Ngamal baik ya gak apa-apa, sekali-kali diperlihatkan niatno mensiarkan kebaikan. Tapi ya ada jatah-jatah yang amal sirron. Makanya Sayyidina Ali kalau punya uang itu dibagi 4 masyhur. Mergo jare Sayyidina Ali gini, satu-satunya orang yang ngamal 4 di satu hari itu saya katanya, kata Sayyidina Ali. Mergo ana ayat napa alladzina yunfikuna amwalahum billaili napa wan nahar sirron wa alaniyah. Sehingga Sayyidina Ali, saya punya uang 4 dinar, yang satu saya sedekahkan siang, yang satu saya sedekahkan malam, yang satu saya sedekahkan secara sirron, yang satu saya sedekahkan secara jarron. Mergo Quran nyifati yunfikuna amwalahum bilaili wan nahar, berarti malam siang, terus sirron wa alaniyatan, berarti 4. Sampai seperti itu, jadi ulama dulu tuh sampai hati-hati. Saya tidak sombong ya, saya itu sering belikan kitab santri-santri yang punya bakat alim. Umpama aku ngerti kue bakat alim, terus kondo aku tak tukokno kan. Tapi buktekno misalnya terus. Tapi nak pesolatan gak apa-apa, tak tukokno saiki, kan gak perlu butuh alim. Tapi nak kitab sing aneh-aneh ya. Saya itu beli kitab Abu Abul Farad, karangannya Sayyid Muhammad, sampai lupa jumlahnya, saking seringnya beli. Ya perbeli itu langsung 10, sampai lupa jumlahnya, saking banyaknya santri yang saya kasih. Biasanya alumni pondok mana yang soan saya ingin minta ijazah, minta ngaji, tak kasih. Bukan ini, bukan urusan sombong, karena tadi sedekah itu harus intubdus sedekah fan imahi. Kalau sedekah kamu tampakkan itu juga bagus. Terus kadang ya saya ngambil waktu siang, kadang malam, karena Quran ngendikan bilaili mana. Tapi kadang sirron, ya ada tertentu 1-2 orang yang tertutup tak kasih. Kadang alaniyah, pas saya ngaji ada anak 60, tak kasih. Ya itu tadi sirau palania. Jadi enggak boleh sedekah kok semuanya apa? Sirau. Lah carane sedekah piye wae kula baleni male wae. Lawane medhit ambek nganggo bahasa-bahasa sing elek. Aku nak medhit berarti kaya wong goreng tahe. Sesuk ya isin dhewe no. Wong kok goreng tahe meneh. Walek ta ora? Walek banget. Wong kok goreng tahe. Kajian Nabi nak bahasa nong tomak gitu, kok kaya asu, seneng aneh ngeliati utai, wes boy ngeri ngeri, boy jadi apa? Ya? Lapa ngarap para para menaik, ngarap itu separah tenan angkat tamsil. Ono wong ditakoi, wong itu titenane rai nebi kok. Terus aku nak ketemu dek nene tani rai nebi, jadi wong ngarap kabar roten nakarot hati, koyok tletong garing sing dicocok ipite, wong tletong garing usah lah ijek dicocoki. Jadi wong Arab nak darani rai kok trutul-trutul iku nak darani kabak rotin nakarot hadik kaya klethong garing sing dicocoki pitik. Iku elek banget elek biasa. Nah, makanya kula suwun ya terus ilmu iku beda mek adab ya. Jadi kalau ilmu itu kudu ana kasare, ana kulil haqqo walau kana napa murron. Mulane pangeran ketika menafikan dirinya tidak punya anak, ngendikane seperti anna yakuru lahu waladun, kok kebayang aku dia anak, toh walam takul lahu sohibah, sohibah konco napa weh gitu. Ya jadi pokoknya kudu ngoten mohon kula terus nawe ana wong ngekei wong liya kok niat untuk tambahan luwe akeh, iku falayar bu, mongko ora bakal tambah utawa ora bakal berkah apa ma yasku tegese ora berkah apa ma indawah mungguwe apa ila sawaba tegese ora ana ganjaran wujud fihi ing dalem ikilah iqta utawa fihi ing dalem sek lil muktin gedhe wong sing ngekeki
nggih sewu jumeni haram kan. Tapi sakjane hukumnya haram, tapi nak sampean njuk kurtingan ora haram napa? Bahasa luse ora haram ya berkah, ora berkah napa? Ya sakjane ya haram itu piye. Apa kan? Ya haram, haram ora berkah. Akeh gak sing mantu kelakuane ngono? Akeh. Ayo kelakuan kok ora oleh. Biasa wae nek nukokno balsam wis tukokno wae. Cuma ning atimu ya mbuh. Wa maute apa wae atetum kang ngekekno sira kabeh ning wong liya min zakatin sangi zakat, sedekahin iki sisa sedekah. Turiduna kang ngarepno sira kabeh biya kelan zakat. Manane zakat boten zakat sing fardu boten. Dadi temriki zakat tidak zakat yang fardu. Mulane ditafsiri min zakatin napa? Sedekahin. Turiduna kang ngarepno sira kabeh ngarepno biya kelan zakat kowe ngarepno wajah wahi ing ridane Allah. Faulaika mongko te mongkon-mongkon kabeh hum ya ulaika al-mutifuna iku wong sing nikelno ganjarane. Sawabahum tegese nikelno ing ganjarane. Bima kelan perkara aro dukang kersano sapa ngakeh hu ing mafihi. Fihi ku tetep ing dalam dawuh iltifatun te mengu. Manane mengu berganti minal khitabi saking dhamir khitab. Allahu te Allah iku alladzat. Allahu te Allah iku alladzat khalaqa kang gawe sapa ladikum ing sira kabeh sumarusakakum. Mongko nuli maringi rezeki sapa wae kok men sira kabeh. Ya Allah nyindir kowe. Lah kowe sedekah kok arep-arep dikeki luwe akeh. Allah sing gawe kowe, ya sing maringi rezeki kowe. Nek sedekah ya sedekah wae, ora usah arep-arep entuk luwe napa akeh. Tapi nek arep-arep ning Allah angsal lho Kang. Dadi misalnya kula ngekeki ruhin 10.000. Arep-arep digenti Allah 100.000 angsal. Perkarane kan nek Allah nyendat sing paling layak diarep-arep arep-arep. Tapi nek kowe ngekeki pejabat 100 juta, tujuannya kok bentuk proyek 1 miliar, itu sing haram. Sing ngekei yo haram, sing dikei yo haram. Mergo jelas yo. Nah bahasa Indonesia ini si suap yo. Bahasa Arab ini ku riba, nama? Riba. Jadi riba buat rentenir tok kan. Kalau rentenir kan wong utang 1 juta, kon bayar 1.500.000, itu rentenir. Rentenir ngoten wong gak rentenir. Wong nyalami template pejabat atau sing di otoritas 100 juta arep-arep untuk proyek sambil ya, itu ya rentenir nih. Mulane nggih saya lah Indonesia ngono diharamno nggih saya. Jane aja diharamno tok, aja dilakoni. Sementing ora haram ya ora dilakoni. Penting dihukum haram ya ora dilakoni ini. Jadi maknane haram itu dialang-alangi terjadi. Kalau baleni male nggih. Haruma itu bahasa Arab, maknanya dialang-alangi terjadi. Mulane nak ono faroid, ono anak lanang, iku mahjubno dulure mayit. Berarti disebut mahjub khirman. Jadi nak ono dulure mayit, ono anake mayit lanang, berarti dulur-dulure mayit iku misalnya mahjub khirman. Dialang-alangi sanggo hak napa wae. Jadi Allah nak ngaramno zina, maknanya ben zina ora terjadi. Nak ngaramno rentenir, maknanya ben rentenir iku ora terjadi. Cokok wong saiki haram ya ben terjadi ya. Ben wong diharamno iku ben dilakoni sembrono. Saya ilmu ngene iki sentek wong wis kaco kabeh, wis kaco kaco. Tapi piye zaman akhir ben semben. Ya semben ana urusan dhewe ben. Imam Malik kula warai dadi wong alim tenan warai. Imam Malik ku lucu. Imam Malik ku ditakoki wong sing nentang pemerintahan itu hukume piye? Misalnya zaman iku ana khalifah iku sapa ana? Jadi wong sing nentang pemerintahan piye? Tapi orang nentang sing keos piye utawa apa? Apa terus iki? Mengkudeta mboten ya pokoke nentang lah, nentang tapi orang mengkudeta atau impeachment itu mboten, mboten mengimpeach mboten, pokoke nentang. Ditakoki Imam Malik, hukume nentang pemerintahan iku sepundi? Lah karek kelakuane sing mbok tentang koyo sapa? Nak kaya Abu Bakar Umar, Utsman Ali, kaya Umar bin Abdul Aziz sing nentang sing salah. Lah nak padha fasike. Sing nentang ya fasik, rapati salat, sing ditentang ya rapati salat, sing nentang ya sing ditentang ya pemerintahan sing korup, sing nentang ya bisnis demo misal. Terus cari Imam Malik lucu. Beno ben durusi pangeran, yan takimu wa adzalim bin dzalim. Engko dzalim bin dzalim mak didu pangeran. Ben kono padha dzalime. Cari Imam Malik lucu dadi. Ben kono padha apa? Dzalime. Semayan takimu wah jami'an kok entah ini disiksa Allah kabeh loro-lorone perkarane. Artine iku misale nyuwun sewu yo, andhe kan preman tuh kok enggak diurusi negara, enggak ditangkap tentara atau polisi. Antar mereka sendiri juga sering bentrok.
pasti antar orang dolim sendiri kan ya saling bentrok, saling ingin menghabisi. Saya cari Imam Malik, tapi itu ya mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i ya enggak, negara harus ngambil sikap ketika ada yang nentang. Jika negara disahkan secara konstitusi, maka yang nentang disebut bughat. Bughat itu harus dilawan, tapi tidak harus dibunuh, loh, dilawan. Jadi aturannya ada, jika pemerintahan sah maka haram dikudeta. Tapi itu jelimet lah, sudah masalah-masalah yang jelimet. Tapi nak cari Imam Malik ndalok sik sing ditentang sapa ya. Nak sing ditentang saleh ya sing nentang sing salah. Lah nek padha dolime buen pancen pangeran diadat wong dolim ya ketemu wong apa. Dolimmu bar iku disiksa apa bareng-bareng. Jadi Imam Malik madhabe kaya sing gawe sinetron-sinetron iku. Sinetron-sinetron Indonesia gambare ya ngono. Ana wong jahat mbek ibuke. Jahat ambek bojone. Terus sertifikat digadekno ibu E diterlantarno. Lala dek neng pergi neng kota digarong, nuh. Jadi wong dolim ibu E. Engkau neng kota didolimi penjahat jadi dolim. Akhirnya ya di dolimi. Jadi sinetron Indonesia gambarannya kok madzhab Imam Malik. Ya kayak kiai loh, kiai rapati ikhlas. Lala ya bubar umatnya. Jadi dek neng dolim bergobodoni umat. Suwe-suwe di umat sing dolim tinggal loh neng barno. Jadi yes ngono pangerannya diatat ngoten. Jadi pangeran itu sama tak cerita nih. Bani Israel zaman Nabi Dawud itu sedolim. Dolim pol, sing didolim poro nabi. Pangeran nak ngutus poro nabi dolim kan raoleh. Nabi pilihannya pangeran jadi kongkon. Tapi pangeran kepengen males Bani Israel sing dolim. Akhirnya apa? Ngongkon bukti Nasor. Nebukadnezar itu dolim wong dipacai pangeran dolim Bani Israel jadi dolim makan dolim. Ora pantes to mos misale kowe dijotosi preman, kowe kiai soleh. Terus pangeran maringi kowe di watak jotosi ngidak-ngidaki preman kan ki lucu kiai kok ngidak-ngidak wong kan terlalu lucu. Cobaan pisan kan ora lucu. Mesti pangeran niku ndelalah wong dolim iku diwamuk dolim liya. Ya padha dolim ben ngono jare Imam Malik. Kayak Bani Israel ketika dolim akhirnya dirusak ambek sinten? Bukhtanasor. Bukhtanasor ku yo. Dolim dadi dolim mangan. Kok gambaran sinetron itu? Sinetron gambaran yang ngono. Onong wedok, wengkek, meloroti sing lanang. Bareng sing lanang kiri dibuat. Terus dia ini katut lanangan. Lelah kebodohan sampai lanangan ah. Anyar. Jadi bar bodoni lanangan, dia ini dibodoni lanangan. Terus podo, faseke podo dirusak pengira. Nah jadi Imam Malik ben ngono. Kok dolim disiksa sampai wong dolim. Sumayan takimu wah min huma jami'an. Kok dua-duanya disiksa pengiran. Jadi iku rada. Nek kula ya rada cocok kok madhep Imam Malik. Dadi rada cocok artine ben ngono. Mafia ben ketemu. Mafia engko ora padha ngulinge. Wis ora padha napa? Ngulinge iki cara madhep sinten? Imam Malik. Tapi nek cara madhep Syafi'i ya ndak. Madhep Syafi'i itu negara yang disahkan ahlul halli wal akti itu harus sah dan yang menentang boleh diperangi. Ini disebut napa? Disebut napa? Buho. Ya tentu merangi itu enggak harus pakai represi boten ya ada tahapannya tapi memang kecenderungan mazhab Syafi'i itu pokoknya mendukung pemerintahan yang apa? Mulane zaman Mbah Makhrus, zaman Mbah Ali Maksum sampai saniki zaman Mbah Mun anggar do diundang presiden ya tetap do kerso meskipun presiden yang enggak beliau-beliau pilih. Piye-piye saiki wis waliul amri. Makanya mulai dulu rata-rata kiai ada biasa sama presiden gubernur. Padahal dulu enggak mesti yang dipilih. Tapi karena sekarang sudah kadung jadi apa? Waliul Amri. Itu sudah tradisinya madhab napa? Syafi'i. Jadi kalau tradisi madhab Syafi'i itu kalau kadung jadi Waliul Amri kamu harus loyal. Ya karena itu disahkan oleh ahlul halli apa? Balakti. Ya soal kalau enggak cocok ya ngeritik saja tapi enggak usah apa? Kudeta atau mengimpeachment itu enggak. Ya yes, biasa saja. Gremeng-gremeng. Nek ora cocok ya apa jangan corong Jawa pokoknya napa? Ya segeremeng lah gue kegiatan daripada dadi udun dimpet terus geremeng mana rata-rata.